Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. So, kita orang ada buat iaitu macam pertandingan sedikit. Kita nak jemput readers kita, nak followers kita untuk join kita test satu kereta. Kita nak tunjukkan macam mana cara kita beroperasi. So, bersama dengan kita ialah tiga pembaca bertuah tu dan juga kereta yang kita bawa. Dan juga di lokasi kat mana kita pergi. Jom. Dan ini dia, kawan-kawan baru saya, pembaca dan follower kereta. So, bro, nama? Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Kereta apa pakai? Sekarang A-Class 180. Wow, Continental. Jam, kena tunjuk jam sikit. Ya. Nampak edifis yang dia pakai, aku suka model ni. Okey, abang? Muhammad Adham. Saya sekarang pakai kereta KK lah, N-Box. N-Box. Jam, bang? Saya pakai model Honda Racing. Dia memang... kerja Honda apa ni kan? Yang Honda Malaysia. Yang awak ni dengan? Sekarang dengan Prudential lah. Sebelum ni? Sebelum ni saya R&D Pro 2. Sebenarnya kebanyakan, bukan kebanyakan lah. Kebanyakan orang-orang dalam industri, dia memang follow kereta. Sebabnya nombor satu, kita orang bercerita banyak tentang industri itu sendiri. Belakang tabir, kemajuan industri itu. Sebab benda tu penting. Produk semua orang boleh buat, industry is where we give some prominence. Kita bagi sedikit fokus supaya orang faham. Dan paling penting sekali, anak-anak muda nak bekerja di dalam industri otomotif. Dan sebelum aku terlupa, yang paling muda antara kita rasanya ni, nama? Syahir Amzah. Umur berapa tahun ni? 30. Pakai kereta apa ni bang? Saya pakai CVFE, jenis jinak sikit. Okay, jam, kena tunjuk jam sikit. Ni. Edifice versi Red Bull. So, kenapa tunjuk bas? Kenapa tunjuk jam? Sebab kali ini dibawakan khusus oleh penaja jam rasmi kami, Casio Edifice. So, tu dia kereta dia. So, kita orang bawa dia orang daripada Kajang ke ofis kita orang, lalu jalan dalam, mantin apa semua tu untuk sampai ke dataran Jelebu ni, dan selepas ni kita akan pergi makan supaya diorang dapat rasa sedikit apa yang kita orang buat. So nanti kita akan sambung balik dekat sana. Kita akan tanya diorang, senang tak senang kerja kita orang ni? Okey, jom. Tapi korang setuju ke apa macam kereta macam ni kan? Kena ada special license atau untuk supercar? Balik kita setuju juga. Sebab ada certain-certain orang tu macam, yes, dia ada capability untuk beli. Tapi capability untuk bawa tu dia tak berapa nak ada. Certain countries memang pun supercar beyond how many horsepower you need certain ni lah. Mungkin boleh buat macam yalah, macam B4 dengan B2 macam tu lah. Kalau tanya saya, saya rasa government boleh buat. Tapi kalau government tak nak buat pun tak apa, kita serahkan balik pada industri. Bermakna insurance. If you want to drive this car, your age is like this, you pun tahap kemalangan kena saman pun tinggi, premium dia sangat tinggi. So kita bagi balik industri buat. Sebab kalau government buat, government tak boleh terlampau banyak sangat akta dengan undang-undang, tak terfollow kita. Dia dah jadi macam dictator lah pula. So kita serah balik kepada industri. Cuma dalam Malaysia, industri insurans kita masih lagi kena kawal. Kita boleh main 10% tu je. So yang tu bawah Bank Negara Malaysia insurans ni. Tu dia adventure kita hari ni, ringkas saja. Dah jalan-jalan apa semua tu, diorang pun dah tengok dah macam mana kerja kami. So apa pendapat bro kerja kita orang ni, senang ke susah pak? So kita orang just dapat kereta, just tenjan balik, lepas tu upload dalam social media. Settle. Sebenarnya tak kan bang? Tapi actually based on car yang kita dapat hari ni, memang betul-betul very adventurous and very thrill lah. Because of our driver is very skillful. So dapat pula kereta yang best
performance. So I think it's a good opportunity for us lah. It's a good experience for us. Thank you. Terima kasih, bro. Apa bro belajar hari ini? Apa yang bro belajar hari ini? Apa yang saya belajar? What a good car this is, obviously. And a good watch also, right? For me, it's a good opportunity lah. Terima kasih lah kepada Team Carita semua. Bagi saya, kerja ni mungkin ada susahnya tapi ada juga bestnya. So, ya, yeah, itu saja. Memang semua kerja sama. Ada yang best, ada yang tak best. Tapi dalam kerja kami ni, yang tak best selalunya kita orang tak tunjuk kat korang. Bro? Okay, bagi saya sepanjang ni pengalamannya kereta okay, best. Cumanya daripada segi profession yang ini, saya nampak kalau ada minat memang menyeronokkan. Cumanya yang belakang-belakang teknikal tu masih ada lagi lah kesusahannya. Dan yalah, setiap benda bukannya semua senang. Bukan as apa yang kita tengok dan kita dapat itu direct. So itu dia, kami memang sangat berterima kasih kepada Adefis dan juga kepada Honda sebab membenarkan kami berkongsi sedikit kerja kami dengan kawan-kawan kami ini. Kerja kami ni nampak je sedap, nampak je mudah, tapi ada banyak lagi benda-benda lain, ya. Dan paling penting sekali, yang paling penting sekali, keselamatan. So yang itu memang kami betul-betul make sure adalah. So ni ada sedikit sagu hati ya daripada sponsor-sponsor kami. Ni siapa ni? Adham. Ya, yeah, bang. Okey, terima kasih. Okey, sama. And this one? Azwan. There you go. Alright. Okay, abang kita last sekali. Okay. Alright. Okay, sehingga kita ketemu lagi insyaAllah. Dan ya, masa hadapan kita akan buat lagi sesi-sesi macam ni. Bukan apa, bukan nak kongsi apa semua, tetapi lebih pada ilmu tu untuk dikongsi dan juga untuk memperkasakan pengetahuan kita tentang industri otomotif. Assalamualaikum and yes, thank you Adefis and thank you Honda Malaysia. Okay, lepas ni kita hantar diorang balik. Lepas tu, baru kita orang akan betul-betul review kereta ni. So, kau tunggu video review FL5 ni.